1.000 lebih pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI 3 Matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara akan terlibat langsung dalam pelaksanaan apel upacara Hari Ulang Tahun TNI ke-78 tingkat Provinsi Kepri. Upacara HUT TNI tahun ini dipusatkan di Dataran Gurindam 12 atau Tugu Sirih, Kota Tanjung Pinang. Dalam upacara HUT TNI tahun 2023 ini, Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kasgo Gabwilhan 1 Mayor Jenderal TNI Rifki Nawaw akan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sedangkan Komandan Upacara oleh Letnan Kolonel Hani Chandra yang sehari-harinya selaku Komandan KRI Lemadang Kormada 1. Perwira Upacara HUT TNI ke-78 tingkat Provinsi Kepri, Letkol Laut Pelaut Sidik Purwonugroho menjelaskan, guna mensukseskan kegiatan HUT TNI, pihaknya sejak jauh-jauh hari melaksanakan rangkaian latihan hingga gladi upacara, parade maupun defile. Ya, sejauh ini kita siap semuanya dari pelaksanaan defile maupun parade. Dan semuanya bisa senang dalam artian ya dari FKPP apa dari program itu nanti akan ormas-ormas perbedaannya mungkin tidak signifikan lah sama. Cuma ini kan melibatkan lebih banyak pasukan ya meningkat ya lebih banyak total berapa pak pasukan yang terlibat pak? Yang terlibat untuk parade sekitar 600 ya? Semua ya, angkatan ya, dan defile hampir 900 kegiatan semuanya. Selain jumlah personil TNI yang jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, usai upacara juga akan dilakukan berbagai atraksi maupun hiburan seperti atraksi kebolehan prajurit, terjun payung yang membawa 3 matra TNI, manuver pesawat patroli maritim hingga paramotor. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.